teman-teman. Ini saya sudah berada di Kampung Wahana. Wahana Kampung Drenges, ini lokasinya sekitar sini. Ini suasana sekitar Kampung Drenges. Sangat sejuk, asri banget. Mantap. Jadi teman-teman kalau mau kesini silahkan ikuti videonya ya. Nanti tak buat perpisah ini soalnya. Oke, monggo kita masuk ke dalam kampungnya. Ini suasana sekitar Kampung Drenges. Monggo kita masuk. Jadi masuk ke jepitannya rumah utang orang ini. Ini parkirannya. Lewat masuk, maju lewat jepitan rumah. Nah, ini selamat datang di WKD. Ini dia penampakan depannya, di belakang rumahnya orang ini. Nah, ini dia yang saya maksud, kuliner khas sate jamur. Maksudnya bayar berapa ya? Ada pelukisnya juga ini, 10.000 bayarnya. Ada sekretariat, sih bayarin banyak piro iki. Seperti ini suasana kondisi. Ada kolam renangnya juga, banyu WKD. Mau kok mateng ini, ada nangka jatuh teman-teman, mateng ini kayaknya. Oh iya, mateng. Nah, kita keliling dulu ya. Nih, jadi penampakannya seperti ini, kampung wisata Kampung Drenges. Ada milk tea, air mineral apa ini? Santri. Ini sponsornya air mineral Santri. Nah, ini taman bermainnya mungkin teman-teman. Nah, ini ada ayunan, prosotan, ya sangat recommended lah untuk anak-anak ya. Rumahnya juga nggak terlalu jauh dari pasar Sugiwaras tadi, kurang lebih ya sekitar 18-20 menitan ke sini. Terus di samping itu juga jalannya lumayan cor, mulus. Ada yang masuk sedikit sini yang mungkin belum ini ya, dibenahi ya, tadi jembatan apa, jembatan ini, jembatan apa namanya tadi, jembatan bangunan lama itu yang kudak-kudak itu, mungkin sampai situ yang masih jelek jalannya. Jadi penampakan seperti ini, kampung wisata Drenges atau Kampung Drenges ini yang berada di Desa Drenges, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Iki lho WKD, mantap. Nah, ini acak keliling sebentar teman-teman ya. Jadi penampakannya seperti ini.
Saya sih kalau ngevlog tempat lokasi itu paling susah kalau ada lagunya. mesti ini ada tulisan karo kae. mantap. Ada anak-anak berenang ini. Recommended. Nah, jadi seperti itu tadi, teman-teman ya. Monggo silakan kesini, sangat nyaman tempatnya, asri masian. Di rutenya nanti tak buat sendiri ya videonya supaya tidak lama-lama. Jadi rutenya tadi mulai dari saya perempatan pasar dulu sampai ke sini. Nanti vlog wisatanya ini saya buat sendiri. Oke, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe supaya tak tambah semangat bikin konten. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.